Sangat-sangat pro sekali ya. Mamam. Sebelum nonton video kali ini, buat kalian yang punya akun Instagram, jangan lupa untuk follow akun Instagram Bang Cupu @gamercupuofficial. Supaya besok kalau YouTube tutup, kalian gak kehilangan Bang Cupu. Hari ini kita masuk 500.000 subscriber. Yeay. Oke teman-teman, akhirnya setelah beberapa bulan kita masuk juga 500.000 subscriber ya. Dari awal tahun itu kita masih ribuan, dan ini di Desember akhir tahun 2019 kita masuk 500.000 subscriber. Tepuk tangan dulu buat kita semua ya. Kalian komen di bawah ya, kira-kira apa yang kalian pengenin di tahun 2020. Pengennya tuh Bang Cupu atau Gamer Cupu Official kayak gimana? Silahkan kalian komen ya di komentar di bawah ya. Di video kali ini Bang Cupu mau ngajakin kalian merasakan ketakutannya Bang Cupu. Bang Cupu itu salah satu ketakutannya itu adalah naik pesawat terbang, coy. Pesawat terbang ya, bukan pesawat televisi. Kalau pesawat televisi itu Bang Cupu nggak takut. Jadi setiap mau naik pesawat itu Bang Cupu itu selalu tuk. Aduh, ini gimana ya nanti ya, bisa sampai nggak ya, bisa landingnya bisa mulus nggak ya, aduh gimana ini. Bang Cupu itu padahal naik pesawat itu udah berapa kali, udah puluhan ratusan kali ya, tapi setiap naik pesawat pasti perasaannya sama. Plane crash. During the flight, the plane mysteriously crashed into the forest. Along with your friends, you must find a way out of the forest. However, you realize there is something else with you in the forest. Ternyata ini pesawatnya nyungsep di hutan, dan ternyata di hutan itu ada sesuatu yang menyeramkan sepertinya. Ya udah deh, langsung aja kita mulai main gamenya ya. Tapi sebelum mulai main gamenya, jangan lupa dikasih like dulu video ini, subscribe buat yang belum, dan buat teman-teman yang udah nonton video kali ini, jangan lupa kalian tinggalin komen ya di box komentar di bawah, supaya Bang Cupu ngerti kalau kamu udah nonton video kali ini. Mancap. Sama teman-teman Cupu Squad ya, sekarang kita mau naik pesawat. Tapi ngomong-ngomong, ini pesawatnya mau take off di bandara tengah hutan gini. Ini bandaranya tengah hutan, mungkin bandara Zimbabwe ya. Ayo coy, kita tunggu pesawatnya ya. Pesawatnya baru berangkat nih. Wey, jangan didorong-dorong dong Bang Cupu. Wow, ternyata kita naik pesawatnya coy. Wow, mantap. Pesawatnya merah ya, kayak maskapai yang merah itu, kalian tahu kan. Yeay, kita naik pesawat. Tinggi banget coy. Oke, ini kenapa rodanya nggak dimasukin? Biasanya kan rodanya dimasukin. Loh, ini kenapa pesawatnya berasap ya? Iyalah kan kita mau jatuh ini pesawatnya ya. Tapi jatuhnya rapi banget ini. Jatuhnya ke landasannya lagi ya, ke bandaranya ya. Wow, welcome to plane crash. Again by Inkur and Randy. Dua orang ini yang bikin ya. Wow, ini dia. Oh no, the plane crash. Kita di mana ini? Luckily all the passengers survived the crash. Lihat aja tuh pesawatnya nyungsep gitu, tapi kita masih bisa selamat ya. Ini kayaknya kita sakti mandraguna semua nih. Let's explore around, maybe some useful item were scattered during the crash. Sekarang kita harus cari di hutan. Kita mau cari barang-barang yang bisa berguna coy. Ayo semua, kita harus cari ya. Kita dikasih waktu 60 detik. Kita mau cari barang-barang yang berguna di hutan ya, supaya kita bisa selamat ini dari tragedi pesawat nyungsep. Oke, Bang Cupu belum dapat apa-apa ini coy. Mana ya? 40 detik lagi coy. Kita mondar-mandir nggak jelas, tidak ada apa-apa ternyata di sini, dan udah mulai malam coy. Oke, kita balik lagi ke pesawat kita aja ya. Tinggal 6 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita ngumpul di dekat pilotnya aja. Ini pilotnya kan. It has gotten dark. We should head back to the plane. Kita udah balik ini ke pesawat kita ya. Kita mau ngumpul sama pilotnya. Pilotnya kenapa ini? Pak pilot. Pak pilot. Waduh, ini pilotnya kenapa? Bengong lamun malah dia. Ini udah gelap coy, udah malam. Bang Cupu nggak punya senter. Kenapa tadi kita nggak beli game pass ya? Apa dia woy? Ada pilot lost border. Siapa itu?
pilotnya kenapa itu? Hei, objek run to the open barrier. Ternyata ada monster di hutannya. Oh no, oh no. Oke, kita kabur, cuy. Ayo, cus. Ayo, kita kabur, 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 kabur. Ternyata di sini ada barriernya ya. Barriernya warna biru. Karena kita mau kabur ke sini, coy. Hap. What was that thing? Enggak tahu. Why was it trying to kill us? Maelstrom, quickly find shelter. Kita sekarang hujan, coy. Kita harus cari sesuatu untuk berteduh, coy. Di mana ini kira-kira ya? Bang Cupu enggak tahu. Kita ikut aja ini, yang penting kita rame-rame, jangan bisa, coy. Ternyata di sini ada rumah, coy. Kita masuk ke rumahnya ya. Nah, kita masuk ke rumahnya sini. Dan ternyata ini rumah kayu ya. Oke. Ada apakah di rumah kayu sini? Kita cek-cek dulu ya. Aman. Wait inside all the house until the rain calms down. Oke, kita tunggu di sini sampai hujannya berhenti ya. Ini kenapa rumahnya nggak ada pintunya ya, coy? Waduh, gawat ini. Kita rumahnya nggak ada pintu nih. Kalau tadi monsternya datang ke sini, kita bakal gawat ini. It's finally morning and the storm went away too. Udah pagi, coy. Jadi hujannya udah selesai. Looks like our pond have no service. Waduh, nggak ada sinyal, coy. We can't contact anyone. We have to wait for a rescue now. We're starting to get hungry. Kita udah mulai lapar nih. Jadi sekarang kita harus cari makanan kayaknya, coy. Kita cari makanan di mana ya? We should search the forest and scavenge for anything edible. Maybe some berries. Kita harus cari berries, coy. Find the berries. Di mana kira-kira berriesnya? Ini Bang Cupu dapat satu, coy. Kita ambil berries ya. Kita ambil berries ya. Kita udah dapat 2 berries ya. Dan kita udah kumpulin semua berriesnya. Mantap. We found enough berries. We safe. Kita selamat ya karena kita menemukan berries banyak banget. Sekarang kita mau makan kayaknya. Ini kita nggak dikasih pilihan. Pokoknya semua makan ya. Siapa ini? Semuanya keracunan. Gimana nih? Kita harus cari antidot. Find an antidote. You have 60 seconds. Di mana antidot ya? Siapa yang kalian udah ketemu? Tolong informasi ya. Informasi yang udah ketemu. Ternyata di sini ada tangga, coy. Kita naik ke sini ya. Antidot. Hey, mana antidotnya? Hey. Kayak ada yang ketemu antidotnya. Mana ini antidotnya, coy? 5, 4, 3, 2. No. You die. Ini kalau Bang Cupu continue, yang lain pada nggak continue nih pasti. Kalau gitu kita ngulang barengan aja ya. Sekarang kita mau mamam berry. Kita mamam berry, terus keracunan. We found enough berry. Let's eat the berry. Oh no, kita makan. Nyam. No, bad idea. The berries were poisonous. There must be an antidote somewhere in the cabin. Kali ini kita harus cari antidotnya, coy. Kalau sampai nggak ketemu, kick semua nih. Benar-benar Cupu Squad yang sangat tidak berfaedah ini. Gagal lagi. Mana antidotnya, coy? Ayo, jangan sampai kita jadi Cupu Squad yang tidak berfaedah. Ayo, cari antidotnya, coy. Cari antidot. Di atas sini nggak ada. Waduh. Akhirnya ketemu juga, coy. Rupanya Cupu Squad kali ini berfaedah. Pew, that was a close call. We are almost dead to those poison berries. Let's try to find a way out of here. Sekarang kita mau kabur. Kita udah makan berry beracun, udah cari antidot, sekarang kita mau kabur. There's a trail outside the cabin. Let's follow it. Ada jejak di luar cabin ya. Jadi kita mau ngikutin jejaknya, coy. Mana ini? Ini dia.
kuy. Kayaknya ini kita bakal obi-obi. Separuh dari kita bakal koit ini. Siapakah yang bakal koit kalau Bang Cupu bisa continue, coy? Oke, kita sekarang mau obi-obi nih. Siap-siap dulu, pemanasan dulu, coy. Nah, bener kan? It's a river and there are rock we can use to get to the other side. Let's quick cross the river before it gets dark. Oke, siapakah yang bakal koit? Parkour, parkour, obi-obi. Yeah. Hey. Oke, kita mau obi-obi nih. Jangan sampai nyemplung kalian ya. Waduh. Salah jalan. Iya. Ada yang koit, coy. Koit lagi. Siapa itu? Yeah, separuh dari kita koit, coy. Dadah, sampai ketemu di Discord. Ternyata udah malam. Awas bang, ntar lari-lari. Kita harus hati-hati, coy. We should hurry up and find shelter. Waduh, kita harus lari lagi. Tapi di depan itu ada jebakan kaki beruang, coy. It's dark. Oh no. Wow. Serem banget ini, coy. Run, it's him. Oke, kita kabur, coy. Kabur. Bang Cupu gak mau paling belakang. Kita kabur sambil lompat. Di sini ada jebakan kaki beruang. Jangan diinjak. Hop. Oke, kita mau masuk ke shelternya, coy. Kita lompat ke sini. Ternyata ini bukan shelter, tapi ini adalah tenda, coy. Kita sekarang di tenda. Ternyata dia takut sama api unggun kayaknya, coy. Dia nggak berani ngejar ke sini, coy. Dia takut api unggun, coy. Kita selamat, coy. Sejauh ini masih belum keluar robok. I can't believe the monster chase us to here. Okay, look like there's a campfire and tent here. Let's take some rest. Okay, sekarang kita mau beristirahat di tendanya ya, coy. Nah, di sini ada peti. Apa ini? Kita mau gali-gali peti. Pet Simulator 2 ini. Bukan, coy. Ini petinya kita nggak bisa buka ya. Sekarang kita relax dulu, coy. Nah, oke. Okay. Hey, kamu jangan desel-desel gitu, coy. Desel-desel. Jangan goyang-goyang, jangan nempel-nempel, belum mandi, bau. Udah habis waktunya. Sekarang apa yang akan terjadi di sini? Look, there are two chest box. Auto Pet Simulator 2. Maybe there is a key around here somewhere. Let's search for it. Kita cari kunci rupanya, bukan cari telur, coy. Kita cari kunci supaya kita bisa buka chestnya. Ini ada nih. Ambil satu, coy. Ambil, okay. Satu lagi, coy. Okay, kita temukan dua-duanya ya, kuncinya ya. Mantap. Kita mau buka ini chest ya. Kita mau lihat apa di dalam peti itu ya. We found the keys. Let's open the big chest first. Okay, kita mau buka peti yang besar ya. Kita buka ini. Tadat. There are apples in the big chest. We can use this to replenish our energy and health. Jebakan lagi nih. At least the apple won't poison like the berries. Katanya ini nggak meracun nih, coy. Jadi kita bisa makan ya. Kita bisa mamam. Sekarang kita mau buka yang kecil. Kamu kenapa spoiler? Belum juga dibuka. Ini kick juga nih ntar. It's a note. Ternyata ada catatan, coy. Catatan itu apa bunyinya? The note says, I'm watching you. Nah, itu tadi pasti monsternya ya. What does that mean? Who's watching us? Monster, itu monster yang hitam tadi tuh. We should leave. This seems dangerous. Ternyata kita harus kabur dari tenda ini, coy. Follow the trail. We need to find a way out of the forest anyway. Ini kayaknya bakal obi jilid 2 ini. Setengah dari kita bakal keluar ke Discord server. kita mau lanjut ya. Get across the bridge. Don't fall in the water. Nah, bener kan, obi jilid 2, coy. Jangan sampai kita jatuh, coy. Oke.
Sangat-sangat pro sekali ya. Mamam. Oke, ternyata di sini masih ada, coy. Oke. Kita lompat ke sini. Hap. Oke. Sangat-sangat easy banget ini, coy. Sangat mudah sekali, coy. Oh, ternyata kali ini kita selamat semua. Luar biasa kalian ya. Patut dikasih like yang banyak video ini ya. Mantap. Oke, sekarang kita mau lanjut, coy. Piu, we made it across. Oke, kita berhasil nyebrang ya. Sekarang kita mau keluar ini dari hutannya kayaknya. Let's keep moving on. I think I see something up ahead. Oke. Di sini ternyata ada penjaga hutan, coy. What are you guys doing here? Kami kecelakaan pesawat, Pak. Tadi pesawatnya nyungsep. Ranger, I was scouting the forest to inspect the environment, but I didn't think there would be anyone here. Maksudnya gimana, Pak? Kami dikejar-kejar sama monster, Pak. Our plane crashed. We're so lucky we found you. Masa sih? Wait a second. What's with that anti-air cannon behind you? Don't tell me you crash our plane. Ternyata ini ya si bewok, om bewok ini teroris ya, telor. Telor. Saya saw truk me, ha? Waduh, beneran ini. Sekarang kita harus cus kabur, coy. Kaburnya ke arah mana, coy? Kita kabur. Mana? Untung Bang Cupu yang bukan yang paling belakang ya. Di sini ada jebakan, coy. Di sini ada jebakan. Kita sambil loncat-loncat, coy. Hati-hati, ada jebakan kaki beruang di sini. Asia truck up ahead. Ternyata di depan ada truk. Mana truknya? Itu dia. Oke. Kita mau naik truk, coy. Oke. Kita masih punya cukup waktu. Kita naik truk. Oke. Bang Cupu sampai juga, coy. 3 orang. Mana yang lain? Guys, run. Follow that trail. Find escape hurry. Wow. Ngacir, kita naik truk, coy. Thanks for playing Plane Crash. Mantap. Akhirnya kita bisa selesain juga dengan tidak memakai Robux sepeser pun, coy. Benar-benar mantul. Tadi cuma 3 orang yang selamat ya. Jangan geser-geser, coy. Baris yang rapi. Anak bebek aja rapi, coy. Masa kalian gak baris rapi, coy? Oke, guys, sampai di sini aja video kali ini. Bang Cupu dan teman-teman Cupu Squad mengalami insiden yang sangat-sangat tragis ya. Pesawat yang kita naikin tadi nyungsep di hutan, dan ternyata itu nyungsepnya itu ditembak sama si om bewok tadi ya. Om bewoknya itu ternyata monster jahat, dan kita bisa kabur. Tapi yang bisa kabur itu tadi cuma 3 orang kayaknya ya. Tapi gak apa-apa, yang penting kita bisa selamat, guys. Jangan lupa dikasih like di video ini, subscribe juga buat teman-teman. Kita bakal lanjutin lagi game-game yang lebih seru di video selanjutnya. Ciao.